السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا هدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد قال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Alhamdulillahi Rabbil Alamin pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat, keadaan iman dan setelah melaksanakan sholat jamaah subuh. Sal salam salam tetap curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sal para sahabatnya dan mudah-mudahan kita semua ia mendapatkan sahabat beliau di akhir zaman nanti. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Para hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, selamat datang di acara rutin kajian Ba'dah Subuh Masjid Alik Masjid Mandor Ilmi Tes yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kami ingin melanjutkan terkait sertifikasi halal gratis dari pemerintah gitu ya. Dua minggu yang lalu ya, kita sudah membahas terkait ini ya. Ini sekilas lagi bahwa ada pengingat reminder bahwa tahun depan tahun 2024 17 Oktober itu adalah duditnya untuk pangan halal ya ini kemudian kami ingatkan kepada para jamaah sekalian sesuai dengan dasar hukum negara kita Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan definisi keamanan pangan itu apabila terbebas dari cemaran yang pertama dan yang kedua adalah tidak berentangan dengan agama, keyakinan dan budaya. Jadi, jika memenuhi syarat dua faktor ini, maka pangan itu adalah aman untuk dikonsumsi. Kenyataan di lapangan, kebanyakan orang kalau ngomong masalah keamanan pangan, itu yang hanya yang hijau ini, Pak. Yang bebas dari cemaran saja. Ya. Yang merah ini, tidak berentangan dengan agama, keyakinan dan budaya, ini biasanya terlewatkan. Ini urusan sendiri begitu. Tapi di dimensi awalnya, di Undang-Undang 18 Nomor 2 eh, Tahun 2012 ini, seperti ini, jadi pangan yang aman untuk dikonsumsi apabila terbebas dari cemaran yang pertama dan kedua tidak bertentangan dengan agama. Untuk yang merah ini, tidak bertentangan dengan agama, diatur lebih detail di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, terkait tentang jaminan produk halal. Jambun ya. Baik, ini ya. Kemudian di undang-undang yang tahun 2014 ini nomor 33 tentang jaminan produk halal, Bapak Ibu sekalian kami ingatkan sekali lagi pasal 4 adalah produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nih. Produk yang dimaksud adalah tidak hanya meliputi makanan minuman tapi juga obat kosmetika produk kimiawi produk biologi rekayasa genetik serta barang gunaan ini. Dan baru saja di gerakan sosialisasi dari Kementerian Perindustrian ya kemarin di hotel salah satu hotel di Surabaya untuk uh, Surabaya ini ya itu terkait barang gunaan. Jadi kalau yang makanan minuman itu mulainya kewajibannya tahun 2019 kemudian dikasih waktu untuk persiapan sampai tahun 2024. Artinya setelah tahun 2024 nanti kalau tidak mengikuti aturan ini maka ada sanksi. ya. Bagaimana dengan yang non-pangan? Nah, yang terdekat adalah barang gunaan barang gunaan sudah mulai tahun 2021 dan nanti duditnya tahun 2026. Di dalam acara sosialisasi tersebut, hampir 90 persen pelaku saya itu kaget. ya Kaget semua. Seperti kemarin yang diundang adalah perusahaan sepatu, perusahaan baju, kaget semua. Kok gini aja? Dia wajibkan sertifikasi halal begitu barang gunaan ini seperti sepatu sandal pokoknya semua barang gunaan yang mengandung unsur hewan begitu nah, ini perlu sosialisasi dalam acara ini di Masjid Marol ini kami sosialisasikan lagi Bapak Ibu sekalian sekali lagi terkait jaminan produk halal ini tidak hanya meliputi makanan minuman saja termasuk obat, kosmetika, produk kimiawi, ya seperti sabun, itu produk kimiawi. Itu juga wajib sertifikat halal. Kenapa? Gitu kan? Masalahnya pertanyaannya kenapa? Lo sabun aja lo kok harus sertifikasi halal Pak Gun? Gimana sih begitu? Karena sabun itu kita harus belajar tentang proses produknya Pak, proses produksi. Di dalam proses produksi ada beberapa proses dan salah satu bahan yang digunakan adalah fatty acid misalkan seperti asam lemak. Asam lemaknya itu bisa ada momen kritis proses ini ya. Bisa berasal dari hewan. Nah, bisa dibayangkan nanti kalau asam lemaknya dari bahan yang najis gitu. Lah, bagaimana undang-undang ini Bapak-bapak sekalian itu bisa apa acuannya apa ya tata itunya itu prosedurnya atau panduannya lah semuanya itu ada di SNI 9004 tahun 2021 yaitu persyaratan umum pangan halal nih ada di sini pak terkait sistem jaminan produk halalnya sistem manajemennya ada di sini lah barusan saja hari saya nerima hari Jumat, Pak Bapak -Ibu sekalian, kalau yang dua minggu yang lalu saya informasikan bahwa ada dua program dari pemerintah yaitu yang reguler dan yang self declare. Yang self declare adalah gratis. Sebetulnya gratis dari sisi pelaku usaha, tapi sebetulnya bayar. Yang bayari adalah pemerintah. Gitu. Dua jalur ini mempunyai ciri khas yang berbeda. Syarat ketentuan berlaku. Kalau yang reguler semua produk yang saya sebutkan tadi itu bisa lewat reguler. Tapi yang self declare ini khusus. Pertama, dia harus mikro kecil pelaku usahanya itu. Dan yang kedua, produknya adalah tidak berisiko besar atau resikonya kecil juga. Apa itu nanti definisi resiko kecil itu ada di keputusan kepala badan. Sebelumnya saya informasikan adalah acuannya nomor 150 tahun 2022 ini. Tapi barusan saja diganti. Nah, ini dalam forum ini kami ingin menginformasikan pergantian ini fresh ya, baru Jumat kemarin kami terima ini. Dan sedangkan untuk logo halalnya setiap halal sama antara reguler sama siap reguler sama, tidak dibedakan begitu nih Bapak Ibu sekalian. Lah, bagaimana pihak ketiga ya yang mengaudit untuk memverifikasi kalau reguler ada namanya lembaga pemeriksa halal seperti POM, MUI, Sukovindo, Super Indonesia itu termasuk LPH ini. Untuk yang web declare itu namanya pendamping PPH, pendamping proses produk halal. Bagaimana kita ini para jamaah sekalian? Saya itu pak kepingin ikut di dalam halal ini begitu. Saya enggak, tapi saya bukan pengusaha pelaku usaha. Bisa, Pak. Bapak, Ibu sekalian, pendamping PPH ini berbeda dengan auditor ini, LPH ini. Kalau auditor, background-nya itu khusus. Dia harus S1, background-nya harus teknik kimia, harus pangan, dan sebagainya. Tapi kalau pendamping PPH, tidak. Background minimal adalah SMA. Dan dia muslim, begitu. Dan lulus mempunyai kompetensi pendamping PPH ini nanti dengan pelatihan ITS. Kampus tercinta kita ini, kita sudah terdaftar resmi sebagai pendamping PPH ini. Lembaganya namanya LP3H ITS. Untuk yang auditor ini, kita sedang mempersiapkan namanya juga LPH ITS. Kita sudah punya dua-duanya, Bapak-Ibu -Bapak sekalian, dalam persiapan ya. Yang LPH, yang lp 3 sudah jalan. Lah, ini Bapak-Ibu sekalian sertifikasi gratis sehati 2023 hanya untuk pelaku usaha mikro kecil dan melalui skema Self Declare. Ya, nih. Jadi para pelaku usaha bisa memanfaatkan ini dan para non ek yang kepingin ingin mendampingi, apakah pelaku usaha nggak bisa jadi pendamping? Bisa pak? Kemarin ada acara Halal Festival di Jatim Expo. Ada dibuka pendamping PPH. Sebagian pesertanya adalah para pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Kepingin membantu saudara-saudaranya selama eh, sesama pelaku usaha untuk menikmati program saat ini. Boleh, gitu. Lah, ini alur prosesnya. Ada empat ya di sini. Pertama pelaku usaha sendiri, itu. Yang kedua ini yang sehati. Kemudian lni LP3H. Tugasnya LP3 adalah memverifikasi dan memvalidasi. BPCBH nanti mengeluarkan STTD surat tanda terima dokumen, ya. Kemudian Dokumen tadi dimasukkan ke Komite Fatwa, Komite Fatwa mengeluarkan ketetapan halal, dan kemudian BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Dan sekarang sertifikat halal ini berlaku seumur hidup, Bapak-Ibu sekalian. Yang ingin kami sampaikan kepada para jamaah sekalian adalah yang dua ini, pelaku usaha dan juga LP3 pendampingnya. gitu. Para pelaku usaha, para hadirin jamaah, Masjid Manol ini TS yang hadir di offline maupun yang online. Bapak Ibu sekalian pelaku usaha harus mempunyai pertama ya, persyaratan pelaku usaha seperti NIB dan nanti mendaftar akun si halal. Si halal ini semuanya prosesnya digitalisasi online. Enggak ada lagi ketemu tatap muka pakai kertas nulis begitu enggak ada. Semuanya online, seberapa mudah. Kemudian pelaku usaha mempunyai pengetahuan terkait halal yaitu sebagai penyelia halal ini. Ini wajib. Kenapa? Karena untuk menjamin ya, sertifikat halal ini kan berlakunya seumur hidup ya. Gitu. Yang terbaru ini. Sebelumnya dua tahun, berubah menjadi empat tahun dan sekarang seumur hidup. Bagaimana menjamin secara kehidupan sehari-hari, hari demi hari bahwa dia tetap me mempunyai standar yang sama? Maka tugasnya adalah penyelih halal dari pelaku usaha. Dan dari segi sistem manajemennya ada namanya sistem jaminan produk halal (SJPH) ini, ya, bapak ibu sekalian. Lah. Pelaku usaha ini nanti diverifikasi, validasi oleh pendamping PPH. Saat ini TS sudah merekrut dari mahasiswa dan juga dari umum. Kemarin barusan saja di closing, ya. Alhamdulillah yang daftar banyak, hampir 250 dari umum. Nih, Bapak Ibu sekalian yang ingin di sini bisa mengkontak kami nanti akan kami data lagi dan kita akan adakan yang batch kedua begitu. Lah. Kami ingin menginformasikan ini Pak sistem jaminan produk halalnya. Sesuai dengan keputusan kepala badan nomor 57 tahun 2021 ada lima kerangka prinsip dasar halal. Pertama adalah komitmen dan tanggung jawab Ya. Jadi para pelaku usaha diminta untuk komitmennya dan bertanggung jawab. Gitu. Yang kedua menggunakan bahan-bahan yang tidak diragukan, artinya yang halal, gitu ya. Dan kemudian juga proses produksinya terbebas dari najis selama proses produksi dan produknya sendiri, ya terkait nama produk, bentuk dan pengemasan produk ya, itu sudah terjamin sesuai dengan SNI tadi. Terkait halal dan berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Pada pagi hari ini kami informasikan ini Pak yang penting. Apa saja produk yang bisa masuk self declare ini dengan perubahan kekaban dari tahun 2022 menjadi tahun 2023. Sebelumnya kami informasikan bahwa ada tiga jenis ini, makanan, minuman, dan obat. Makanan ada 1 sampai 13, ya, seperti susu dan analognya, lemak, minyak, emulsi minyak, es untuk dimakan. Kemudian buah dan sayur, dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Yang kelima adalah kembang gula dan coklat. Yang keenam, serelia dan produk serelia yang merupakan turunan dari biji serelia. Yang ketujuh, produk bakery, kue-kue, ya, baik yang kering maupun yang basah. Yang kelapan ikan dan produk perikanan. Yang kesembilan, telur olahan dan produk telur hasil olahan. Yang ke-10, gula dan pemanis termasuk madu. 11 adalah garam, rempah-rempah, sus saus, ya. Ke-12 adalah makanan riang, ringan siap santat. Sebelumnya ada pangan siap saji. Ya. Dan saat ini ini dicoret, Pak. Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon eh, yang ingin mendampingi ya bagi yang online ini, saat ini aturan yang baru ini dicoret, diganti dengan jenis penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan ini. Gitu. Kemudian itu yang minuman tetap ada lima nggak salah ya, atau enam. Pertama minuman dengan pengolahan ya satu, sari buah dan sayuran dua. Ya, ini yang ketiga konsentrat sari buah dan sari sayur 4 ya. Minuman berbasis air berperisa ya. Ada berbasis air kemudian berperisa. Rasa stroberi, rasa apa itu bisa masuk self declare. Minuman berbasis susu bisa masuk self declare. Minuman tradisional. Nah, ini bisa masuk self declare. Ini ya. Ya, ini tetap yang minuman. Dan yang obat ini dicoret. Sudah enggak bisa masuk self declare lagi ya seperti minuman sinom dan sebagainya itu nanti masuk yang di minuman tradisional yang obat seperti kapsul karena ada gelatin dan sebagainya kapsul cangkangnya itu maka ini sekarang dicoret jadi ini sekedar informasi yang terbaru para hadirin sekalian baik yang mendampingi para pelaku usaha maupun para pelaku usaha ya Apabila sudah mendaftar, maka sekarang nggak eh, bisa lagi oleh sistem, ya, dan minta untuk segera dianulir. Begitu terus, bagaimana lah? Berarti kalau nggak masuk di sini, masuknya adalah yang reguler. Begitu, oke. Demikian, Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh, begitu ya? Eh, apa sih jenisnya di sini? Nah, di dalam kekaban yang baru, itu lebih detail daripada sebelumnya. Jadi di seperti susu dan analognya begini, itu kode klasifikasinya sudah ada, rincian jenis produknya ada. Dan kode KBLI-nya juga sudah ada. Kode KBLI-nya ini untuk eh, NIB. Ya. Nomor jenis berusaha ada. Jadi para pelaku usaha tinggal melihat saja dokumen yang ada, apakah produknya ada di sini disebutkan. Kalau ada berarti alhamdulillah bisa masuk program Safe Declare gratis dari pemerintah. Begitu. Jadi kami mengimbau kepada para hadirin semuanya. Kemarin sudah ditutup ya hari Minggu tanggal 19, call for proposal atmas berbasis produk ya dan alhamdulillah kemarin sudah ada sekitar 20-an pengajuan proposal begitu dan semoga nanti ada segera evaluasinya sedang apa segera diumumkan lah nanti di sini para pemenang nanti akan merekrut mahasiswa untuk KKN untuk dilibatkan dalam pengabdian masyarakat ini dan masih bisa memungkinkan para hadirin sekalian untuk ikut serta mendampingi ya sebagai pendamping PPH ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah jam 5.15 ya. Semoga bisa bermanfaat. Ini yang vital, yang krusial pada pagi hari ini adalah perubahan peraturan ya yang saya sebutkan tadi dan semoga ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada, nih. baik. Baik, apabila butuh rincian detailnya, itu bisa mengontak kami, akan kami kirimkan ya terkait rincian jenis produknya karena ini banyak sekali dan monoton ya karena seperti ini banyak sekali gini dan ini didetailkan seperti ini supaya tidak ada keraguan, ya, tidak ada multi tafsir dari para pelaku usaha maupun semua pihak yang berhubungan dengan sertifikasi halal ini. Jadi detail sekali, sudah. Semuanya harus mengikuti ini. Sebelumnya tidak terlalu detail seperti ini. Ya. Kode KPLI-nya dan sebagainya. Dan yang ter ah, yang nomor 13 yang Tangan siap saji tadi jubah menjadi ini penyedia makanan minuman dengan pengolahan. Sekarang masuk kedai makanan masuk. Ya, dengan kode KBLI kedai makanan dan kedai minuman yang sederhana sudah bisa masuk berikan ini. Ya, saya kira eh, informasi yang sangat ditunggu-tunggu para pelaku industri kecil, eh, mikro dan kecil. Ya, gerobak eh, penjual gerobak dan sebagainya itu yang digerobak ya seperti krepe dan sebagainya itu masuk di sini. Yang sebelumnya belum bisa masuk self declare. Baik Bapak Ibu sekalian terima kasih ya atas perhatiannya sekali lagi kami mengundang semuanya para pelaku usaha maupun siapapun ya yang ada tetangganya saya bukan pelaku usaha, tapi tetangga saya ada pelaku usaha, mohon diinformasikan. Bisa datang langsung ke Pusat Gajah Nalali TS, Gedung Riset Center, lantai 7. Ya. Dan ini adalah mohon untuk menghubungi admin kami untuk dijadwalkan, supaya tidak antri. begitu. Jadi karena kita di lantai 7 dan liftnya cuma dua, begitu. Kapan hari sampai antri, begitu? Sangat tidak nyaman, oleh karena itu mohon ketika datang menghubungi dulu untuk dijadwalkan supaya nyaman, Anda nyaman, dan semuanya enak. Begitu ya, jadwalnya seperti demikian ini. yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kami tutup dengan doa. hamda syakirin hamda naimin hamda fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang baki li jalam tim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa maghfir lana wa li walidina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan al maut Allahumma hawina laina fi syakartil maut wa najata minan nar wa Rabbana la tusikulu bana ba'dait hadaitana wa bila nabila tungka rahmah innaka antal wahab Rabbana atina fi hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar subhanaka rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh